Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiona Slash. Oke, pada edisi Sound Demo pada kali ini kita akan men-review yaitu ampli Marvel 20B. Oke, dan pada kali ini kita akan mereview sound dari sound ampli bass. Seperti apa suara yang dihasilkan dari ampli Marvel 20B ini? Oke, yang jelas ampli Marvel 20B ini nggak kalah juga dengan ampli Epiphone 15B yang kita sudah review. Namun untuk dari segi harga ini sangat terjangkau bagi kalian. Oke, langsung saja kita akan membongkar isi dari box Marvel 20B ini. Langsung saja ya, check this out. Oke guys, langsung saja kita akan membuka box dari Marvel 20B ini. Seperti apa rupa dari ampli Marvel 20B, langsung saja ya. Oke, kira-kira seperti ini ampli Marvel 20B untuk bass. Sekilas hampir sama dengan Marvel 20G, namun yang membedakan yaitu pada panel dari ampli bass ini sendiri, ampli Marvel 20B ini bisa kalian lihat. Jadinya untuk ampli Marvel 20B tidak ada distorsi. Ingat ya. Jadi untuk ampli bass sendiri itu nggak ada distorsi. Jadinya yang ada itu yang dimainkan di sini itu hanyalah equalizer-nya, high, mid, low ataupun low. Jadinya kita mainkan pada equalizer biasanya untuk ampli bass seperti itu. Jadinya untuk khusus ampli bass ini memang suaranya untuk clean-nya tuh mantap banget jadinya, untuk noise-nya pun sedikit. Daripada kalian penasaran seperti apa sih suara dari ampli Marvel 20B, langsung saja ya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba dan mendengarkan untuk sound demo dari ampli Marvel 20B yang untuk bass seperti apa suaranya, apakah seenak dari ampli Epiphone 15B atau tidak. Jadinya kita akan langsung saja. Terutama di sini saya menggunakan bass dari Jazz Bass Fender berwarna hitam ini. Jika kalian berminat dengan bass ini, bisa kalian buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita colokan pada ampli Marvel 20B. Oke, jadinya sebelum kita memulai, kita akan mengenalkan panel-panel apa aja sih yang ada di ampli Marvel 20B. Oke, jadi di sini untuk panel pada ampli Marvel 20B, jadi di sini tidak memiliki dua input seperti halnya Epiphone 15B yang memiliki input low dan high. Jadi di sini cuma inputnya cuma satu saja. Lalu berikutnya untuk di sampingnya yaitu ada volume. Jadi di sini volumenya mencakup high, mid, low, mid dan low ya. Jadinya di sini, jadinya volumenya ini sebagai master volume dari ampli Marvel 20B. Lalu berikutnya di sini ada panel high. Berikutnya ada juga high mid. Berikutnya juga ada low mid, berikutnya juga ada low. Jadi dari keempat panel ini biasa kita sebutnya itu equalizer. Jadi kita mainkan pada equalizer yang ada di keempat panel pada ampli Marvel 20B. Berikutnya di sini ada colokan dari pons. Kalian sudah tahu kalau kalian sudah mendengarkan review sound demo ampli dari kita. Berikutnya di sini ada tombol power. Jadi kita bisa on off. Langsung saja kita mulai ya. Langsung kita on off saja di sini. Oke, sebelumnya kita akan atur volume ke jarum nomor 5. Lalu high-nya kita kasih ke jarum nomor 3. High-nya 3, low mid-nya 3 dan juga low-nya juga 3. Oke. Seperti apa suaranya? Langsung saja ya. Thank you.
guys, bisa kalian dengar tadi untuk suara dari ampli Marvel 20B. Ya, untuk suaranya pun clean. Jadinya untuk kita mainkan tadi, ya enjoy aja ya. Kayaknya terdengar smooth, jadinya ya cukup lumayan juga, cukup bersih untuk sound dari Marvel 20B untuk suara bass yang kita mainkan tadi. Tapi untuk suaranya itu kurang besar, jadinya kita akan tambahkan lagi untuk volume dan juga equalizernya. Oke. Jadi di sini kita akan atur high di angka 5, high mid-nya juga angka 5, low mid-nya juga angka 5 dan low-nya juga angka 5. Oke, jadinya semua volume, high mid, low mid, low di angka jarum nomor 5. Seperti apakah suaranya? Langsung saja ya. Mungkin nggak terlalu beda, tapi kita akan coba. Oke, tadi kita main slap. Suara yang dihasilkan dari ampli Marvel 20B pun semuanya keluar semua, jadinya soundnya tuh terasa banget, jadinya slapnya tuh keluar, jadinya suaranya tuh nggak malu-malu untuk keluar dari ampli Marvel 20B. Oke guys, kira-kira seperti itu untuk sound demo dari ampli Marvel 20B. Karena saya kalau untuk main bass kurang mahir ya, jadinya ya seadanya kita melakukan sound demo. Tapi untuk secara overall untuk noise-nya sendiri dari ampli Marvel 20B itu minimal banget ya, jadinya masih bisa dinikmati. Semoga ini bisa jadi referensi kalian dalam membeli ampli bass yang murah ya. Oke, cukup sekian untuk review kita pada kali ini mengenai sound demo dari ampli Marvel 20B. Jika kalian berminat, bisa kalian buka link di bawah deskripsi video ini. Semoga ampli Marvel 20B ini bisa berkenan di hati kalian. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.